Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiupkan ke telapak tangan. Hembuskan ke tiupkan ke telapak tangan. Usapkan ke muka, ke kepala, ke badan. Menghadap ke arah kiblat. Nah, kuatkan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like and share. Ustadz, adakah doa khusus dibaca ketika hamil dan proses kelahiran? Orang yang hamil itu, dia rentan diganggu oleh jin setan. Karena emosinya labil. Maka dibacanyalah yang menguatkan dia, menjauhkan dia dari godaan setan. A'udzu bikalimatillahit tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lammah. Aku berlindung dengan firman Allah dari segala godaan setan dan segala yang mengganggu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Aku sebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah tak ada satupun yang dapat memudaratkan di bumi maupun di langit. Banyak-banyak selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum tidur malam, baca pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, baca ayat kursi tengah Al-Baqarah, baca ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, baca Al-Fatihah sekali, kul huwallah tiga kali, kul ambil falak sekali, kul ambil nas sekali, tiupkan ke telapak tangan, hembuskan ke tiupkan ke telapak tangan, usapkan ke muka, ke kepala, ke badan, menghadap ke arah kiblat, kuatkan. Jadi perempuan yang sedang hamil itu emosinya tak stabil, datang setan berbisik-bisik. Jadi setan itu kerjanya, ini saya ajarkan kerja setan. Kerja setan itu mengipas-ngipas saja. Jadi kalau nampaknya ada percikan api, ada kipasnya jadi besar. Sedangkan fungsi zikir dan doa itu memadamkan api. Jadi begitu ada rasa cemas, ada rasa ngeri, datang setan. Perempuan yang sedang menstruasi, galau, susah, nampak setan, di situlah dia masuk. Perempuan yang sedang hamil, gitu juga. Orang yang sedang di ruang ICU, sakit, meracau, galau, di situ masuk dia. Makanya zikir ini mesti kuat. Kalau kuat zikir kita pantai zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana dia berani kuat? Jangan kan setan, dokter pun takut. Lagi setan. Jadi sampai masanya nanti kita ini tak ada kawan lagi. Kawan tak bisa jumpa, keluarga tak dikasih masuk, jam 1 malam, mati lampu. Belum cerita mati lagi nih. Kalau cerita mati, jam 1 malam di ruang ICU, lampu redup sendirian. Itu kalau tak kuat zikir, tak putus. Jadi yang selama ini banyak berkawan-kawan, jangan terlalu berpegang pada kawan. Sampai masanya kita sendirian. Kalau cerita mati, mati. Ini belum mati lagi. Masih di rumah sakit. Makanya kuat zikir. Kalau orang kuat berzikir sebelum tidur, ambil tasbih, zikir. Allah 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 sampai tertidur. Karena kalau diperturutkan pikiran ini, pikir sana, pikir kemari, pikir sana, pikir kemari, datang setan masuk. Kalau ada orang menganggap masih muda usah zikir dulu, nantilah agak tua, tak bisa. Man syaba ala syai'in syaba alaih. Siapa yang membiasakan dari muda, itu yang terbawa sampai tua nanti. Jadi tak bisa kita ini ujuk-ujuk, nanti kalau udah tua ini terbiasa sendiri berzikir. Mana? Tengok orang, makin tua makin rajin duduk di warung kopi. Matinya pun tersedak minum kopi.